Halo semua, selamat datang di Dewo. Kita lanjutkan lagi petualangan di Sunken Islandnya ya guys ya. Hari ini kita buat-buat dulu apa yang bisa dibuat. Selanjutnya kita akan berkeliling, ya kan? Ini ada tambahan, gua tambahin satu baris ininya sama woodnya. Ini belum gua pindahin. Sayang soalnya begitu di sini nih dapatnya 50% guys. Balik lagi guys. Bahan bakunya ya itu balik lagi. Cuma 50% guys, nggak balik sempurna. Terus juga di sini gamenya ya masih awal lah ya, jadi nggak bisa, belum bisa pindah-pindahin barang gitu loh. Nah itu yang agak, kalau menurut gue agak kurang sih ya, karena untuk penataan segala macam kan pasti pada pengen semua menata ya kan, ya kan. Nah, oke lah, sekarang kita coba lihat upgradean dulu ini kira-kira bisa tembus ke dunia. Rubbernya 15 15 15 10. Oke. Scrap metal, wood plank, rubber, sama komponen. Kita coba lihat upgrade dulu ya guys ya. Kita lihat sini udah gua rapiin semuanya. 15 ini ambil satu sana, terus ada rubbernya. Komponen ini, terus ini kita bagi dua aja biar cepet ya kan. Sayang-sayang soalnya. Iya enggak, iya enggak. Ini 15 kita kasih 5. Balikin. Oke, gua bawa kaca juga, nanti mau buat botol. Botol guys, kita buat botol guys. Ntar ini kok agak ngelek-ngelek, kalau ngelek maaf ya guys ya. Scrap metal kurang satu dong. Kita ambil dari sini aja. Iya kan? Terus kita research yang kedua ini, upgrade-nya apa aja kita lihat. 1 2 3 jedeng, mantap, banyak banget, keren. Ada pistol, wah mantap, pistolnya perlu satu. Wah ada molotov guys, ada stove bisa untuk masak yang lebih bergizi, ada untuk, wah ini perlunya iron ingot, advanced purifier. Bisa untuk di air. Nah ini saatnya membuat base di air ya guys ya. Gua seneng nih, nanti gua buat base di air. Kita buat-buat lagi. Crafting metal advance, ini belum ada. Furnace, convert ores, berarti yang perlu kita research itu furnace duluan ya, karena kan nanti kan selanjutnya pakai ini, pakai ini, kecuali yang grill ini ya kan. Ah menyenangkan guys, banyak guys, masih panjang di bawah guys. Ini safe, ini kayaknya biar nggak dirampok ya. Ada small air tank guys. Wah ini dia yang dicari ya. Tapi nggak tahu dia bisa apa. Ada backpack, ada shark. Wah diperlukan shark banyak. Kita furnish dulu ya. Kita ambil lagi ini. Mantap, level 2 nya mantap. Kita disuruh kerja. Oh ya, btw kemarin gua pas nemuin sini Ainuin Unknown Runes itu ketemu ada ore guys. Ada ore, nanti kita mulai menggali ke sana ya guys ya. Kita cari dulu furnace-nya itu. 885. Sebentar, kita research furnace dulu. 5. Terus ininya 8, ambil aja dulu. Furnace bisa guys, furnace dulu ya yang kita ambil, karena ini kan memerlukan purifiernya sama stove-nya. Improve grill. Oke, banyak perlu karet guys. Research dulu, mantap. Nah itu dulu. Terus yang ini yang kita perlukan, ini black powder itu adalah sulfur. Nggak ngerti sulfur dapat dari mana. Molotov botol, water bottle-nya buat molotov guys. Bensin. Wah, triple damage. Damage-nya tapi kecil. Oke, ya sudah. Nanti gue cari-cari habis itu. Oh, mau buat botol dulu guys, buat bawa minum ya. Buat bawa botol minum ini. Fresh water. Oke, craft dulu. String satu, ya kan? Satu dulu aja ya, ya kan? Coba taruh di sini dulu. Nomor 5. Kita coba isi. Take water bisa gak?
Isinya, oh ada energinya guys, airnya ada energi guys. Nggak bisa. Oh tapi ini buat satu minum ya. Oke, satu botol itu untuk satu minum. Boleh lah ya, kita buat lagi ya. Dapat tiga, terus ini kita isi lagi. Oh nggak bisa. Oke, sip. Ada tiga botol. Tiga botol guys. Nah, iya kan, tiga botol. Nah, baru tahu kan? Iya sama. Ah, kita bikin diving fins dulu. Talinya perlu berapa tadi? Perlu dua sama finnya. Tadi talinya dua. Bawa sini dulu aja, nanti gua rapiin. Ini ada finnya, ambil finnya, terus kita buat guys. Tenet. Nah, buatkan kaki. Mantap kan? Buat siap-siap, iya kan? Terus udah granitnya, crossbow udah, bajunya nanti. Ini bisa sih take armor. Kita buat research armor dulu, coba yang satu ini. Armornya kan plus 9 ya kan? Perlu 8 sama 6 itu berapa guys? 14 guys. Kita ambil sini aja. Nah, lebih. Kita research dulu. Ini research scrap armor sama armor. Ikan ini glass wall nanti, ini nanti ya. Seharian ini cuma buat ini aja dulu ya. Armor mana armor? Oh, armor di luar. Armornya 9. Oke, okay, berarti butuh 28. Salah. 28, 27. Kita buat dulu armor, guys. Ini 2 scrap armor. Iya, butuh 1 dong. Hah? Bener kan? Oh kurang. Oh iya. Ini helmet kita pakai. Iya, jeng-jeng. Ini armornya pakai pelindungnya langsung tinggi ya. Kita pakai guys. Terus pelan-pelan lah ya, kita pelan-pelan aja. Stamina enggak. Strawberry sama mushroom. Temporary inkas. Oh, ini guys. Kita bisa buat sebenarnya. Iya kan? Iya. Hah? Kok ada baterai? Oh, dari mana nih? Oh, ada research table terbaru nih, furnish. Kita bisa bikin furnish gun workshop untuk ngecas baterai. Oke lah kalau gitu ya. Udah, stop dulu lah ya. Kita jalan-jalan dulu. Minum dulu sebentar biar nggak kehausan, ya kan? Minum satu kali aja, terus kita makan, ambil buah-buahan di bawah, ya kan? Ambil bijinya nggak ada. Ambil ini cepat kok ini tumbuhnya ini. Kita makan dulu. Hungernya. Udah, jalan-jalan ya. Kita jalan-jalan. Oh, kebanyakan, belum diberesin. Sorry guys, balik lagi dulu guys. Kita tanam juga. Ada satu, ya dua. Biar aja dulu nanti yang lain. Sini juga gua udah buat penangkap ikan lagi tambahan. Ini udah penuh ini. Ada banyak. Sekarang kita jalan aja dulu. Kita pindah ke belakang. Posisi belakang, terus kita drive pushnya, coba ya kita ini ya, pushnya kemana ini? Gak bisa dong. Ayo muter. Sudahlah, kita muter aja lah ya. Kita jalan dulu ya guys ya. Kita jalan ke arah, kita coba ke sini ya.
ke sini, daerah sini. Berarti muter dulu, ini turunin, terus ke sebelah kiri. Kita jalanin yang mana ini? Itu kayaknya menarik. Itu apa itu, guys? Kita lihat ke sana dulu, guys. Apa itu? Kayaknya deket ya. Kayaknya deket, tapi padahal jauh ini. Nih kan, jauh dia, guys. Enggak juga, ding. Ini belakang kita dong. Oh, ada duluan yang di sini ya. New location District 43. Head. Stop, 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 stop. District 43. Bawah sini kah? Bukan. Kok ada yang itu? Ada sesuatu yang mengerikan kayaknya, kayaknya. Motel tulisannya, guys. Motel. Motel Trading Outpost. Oh, kebanyakan. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Op. Udah. Udah, nanti nabrak lagi. Itu kan nabrak kan? Kan nabrak bener kan? Bener gua bilang. Ah, mundur lagi harusnya. Aduh, mundur. Nah, gini lah ya. Enggak apa-apa lah ya. Dah. Lari. Wuhu, bisa dong. Trading outpostnya. Ada trading outpost, guys. Some goods, yeah, some goods, goods, goods. Kita lihat yang bagus ini. Ini bisa langsung beli ini. Ini harganya berapa ya? Kalau satu, ini bisa nggak? 2, 3, 4, 5. Oke. 1 koin perak, 5 strawberry. Enggak jadi. Balikin lagi. Yang kita perlukan adalah yang ada amonya apa ini? Oh, ini. 50 kal. Wah, banyak, guys. Ini jual plank juga, guys. Ini yang gua perluin. Coba ini 55-nya gua beli. Kok bisa di-drag? Oh, klik aja. Ini mau nggak deh? Nggak mau juga. Wah, manual dong. Tawarin ini nggak mau deh. Kasih makanan mau nggak? Eh, salah. Kok malah dimakan? Oh, yang harus di sini doang. Gitu. Itu ceritanya, guys. Jadi kemakan deh. Kalau cancel mana? Oh, reset. Berapa ini harganya satunya ya? Ini keren nih. Ya udahlah, nanti aja deh. Gua pengen. Ini jam berapa? Jam 3:30. Udah kesorean dong. Kita looting-looting di sini dulu. Sorean dong. Kita hancurin tempat dia. Malah looting-looting kita aja ya, guys ya. Atau bisa jadi tukeran ya kan. Scavenging. Ah, dapat itu lagi. Dapat apa namanya? Dapat duct tape. Ini bisa enggak? Gak bisa dong. Ting looting di tempat orang. Kita puterin dulu yang bagian bawah, harus bersih ya. Harus rapi. Iya kan? Itu gak ada. Iya. Iya, kamu mabok laut ya katanya ya. Itu ada pulau, guys. Tapi kayaknya ada orang deh itu. Ini sound effect-nya untuk agak kegedean ya, dia settingannya ya. Nah, itu agak kebesaran suaranya, jadi nggak pas. Yang lain kecil-kecil, terus itu gede banget. Ini apa ini? Oh, sebelahnya ada kulkas dong.
kampusnya kemana itu? Oh, dari sebelah sini. Kita udah ngambil duluan, guys. Ngambil duluan. Belum penuh. Ini apa? Bisa gak? Gak bisa. Banyak. Kita ambilin semua. Dapat clothes lagi. Mantap. Mantap. Wood plank. Semuanya kita hancurin sini ya. Ini lemari juga. Lemari ini bisa gak? Gak bisa. Ini apa nih? Oh, ada bracer. Apa ini bracer? Oh, buat tangan. Wah, mantap. Wah, baru 65% dong. Kita ngerampoknya baru sedikit katanya. Rampok lagi katanya. Di mana? Ngerampoknya di mana lagi? Ini kah? Open. Coba di sini. Ah, ini juga, guys. Dapat baju. Blueprint langsung aja pakai. Terus ini apa ini? Nanti ya, masa baju biru terus baju hijau terus ya kan. Eh, baju oh enggak, baju enggak bisa dijual ya? Tadi enggak ada pilihan baju kan? Ada pilihan baju, guys. Kalau baju bisa dijual, gua jual itu. Sebentar. Ini tinggal 2. Bisa nggak ini? Bisa. Ini apa ini? Plank kayaknya ya. Oke, jangan penuh. Bentar dulu, jangan penuh. Ah, kan penuh kan. Taruh dulu lah ya. Tinggal satu lagi kok. Ini kalau ini nyebur sini mati nggak ya? Udah pernah nyoba belum? Geronimo. Oh, nggak apa-apa, aman. Aman, guys. Wooden chest-nya. Dan dulu. Ada guys ya, sorry ya guys ya, agak gelap dikit lah. Kita looting fullin dulu di sini 100%. 95% satu lagi, guys. Tuh gelapnya. Buat obor dulu deh. Hah, terang guys. Sorry guys, terang guys. Bentar lo. Ini gua tuh tinggal 1 biji lagi. Tapi ini udah jam 8:30. Ini freezing. Kita cari dulu aja ya, malam-malam nggak apa-apa lah ya. Coba aja dulu lah ya. Ah, bisa dia dong. Sebentar, gua cari dulu ya guys ya. Tadi udah nemu sebelah situ. Pelan-pelan. Tapi nanti kelihatan nggak ya, kalau kemalaman ini. Ini harus bolak-balik ternyata. 90% guys, di si atas ini loh. Oh, itu dari sana. Oh, ini bukan. Ini yang tadi kan. Kita pelan-pelan coba ya, cari dulu. Udah lah ya, biarin aja ya 90%. Nanti aja. Ya 95%. 5% lagi gua belum nemu nih. Pada gua kelamaan, kemalaman ini gua haus. Coba kita lihat lagi dulu apa yang gua pengen beli ya. Ini sih pengen beli ini tapi mahal pastinya. Tukernya pakai apa ya? Pisau ini gua udah punya ini. Combat knife. Itu kan jarak pendek, enggak perlu ya ini. Ah, ore detector. Coba kalau ini enggak mungkin. tawarin buah-buahan ya. Oh ya udah nanti deh. Gua ambil barang-barang berharga ya kan, bawa semua. Iya kan? Nah, kita balik lagi dulu aja terus ke sini lagi ya guys ya. Oke guys, kita coba celupin air. Mati nggak adanya ya? Cuis, nggak mati dong. Bisa menyelam kah? Bisa.
dan dia mati jelas dong. Iyalah kena air gimana sih. Balik lagi ya guys, nanti kita kesini lagi sebentar, kita balik lagi ke sana ke rumah terus ngambil barang-barang gua ada yang pengen beli. Nanti habis itu kita lewat lihat-lihat sini ya kan. Kita pergi lagi guys, kita pergi lagi. Kita sampai lagi guys di sini, hop nabrak lagi dong. Gimana ceritanya sih? Kita muter dulu lah, gua daripada tadi-tadi nabrak-nabrak terus. Heran. Iya kan? Oh, nah gitu kan ngepot dikit enggak apa-apa lah ya. Hit. Nah, siap sampai. Kita ngepot, guys. Gua udah bawa yang bisa dijual. Gua pengen prioritas pertama untuk nyari ore-nya ya kan. Ore-nya itu detektor itu kita ambil ini, coba mau enggak dia majalah? Enggak mau. Kita kasih komponen. Komponen ini mahal loh. Ah, mau dianya guys. Ada perubahan, coba ya. Kita kasih makanan mau enggak dia? Oh, bisa, bisa. Makanan tuh mahal juga, guys. Kan gua nemunya, coba kita kasih karis scrap. Scrap kan banyak. Enggak 20, wah berarti 40 nggak jadi. Mahalan, mahalan, mahalan. Tapi gampang lah, misalnya ya cari ya. Mana sih? Berarti 40 ini kayaknya ini. Coba lihat. Iya kan? 40, nah kan? Ah, nggak usah. Kita kasih makanan aja. Makanan sebagai, iya kan? Satu lagi, nah, dah. Yang pasti ore detektor, ya kan? Ore detektor, terus kalian aja kita beli yang lain juga. Kalau misalnya ini underwater scooter, antibiotik nggak perlu, nggak perlu. Ini sama ini. Coba ini, kalau kita tambahin ini mau nggak dia? Wah, banyak dong. 12, satu ini 12 biji. Cukup lah ya, kita ambil 12. Kalau misalnya kali 5 tuh 60. 60 bisa, 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 bisa. Kita ambil semua. Bisa, 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 bisa. Gua ambil jualin semuanya. Ini 60 berarti ya kan? Coba aja hitungannya itu. Iya. Ah, pas kan? 60. Bener kan itu kan gue? Nah, 60. Ini kita perlu untuk upgrade-upgrade terus tambahin lagi. Sekalian ya kan? Ini baterai, mobile electronic, the electronic device such as belum ada. Underwater scooter ini kayaknya coba. Coba ya. Oh, get lost. Coba dulu. Oh, makanan, ada makanan. Gua ada makanan. Bisa enggak ya kita pertaruhkan semua, guys? Pertaruhkan semua, guys. Ayo, kamu bisa. Dan enggak bisa. Kita tuker aja. Ini kan udah semuanya. Coba ini. Bisa. Oh, kita berarti ini mahal, guys. Mahal. Berarti ini red dots gun sight. Ha, ini enggak bisa. Ini mahal. Ini. Oops. Nah, ini agak maksa ini. Iya kan? Reinforce. Reinforce bisa enggak? Enggak bisa. No deal, enggak bisa. Ini pilih-pilihnya lama, guys. Oke, kita dealin aja dulu ya. Ya guys ya. Dealin udah cukup ini, nanti gua pindahin ke atas. Kita dealin dulu, terus ini kita keluarin dulu sebentar. Loh, kok balik lagi nih? Oh, tanknya udah cukup ya. Terus kita keluar dulu, ya kan? Pindahin ini lagi. Dia suka makanan, guys. Bottle of water, mana tahu bisa, ya kan? Kita tuker, gua pengen beli ini. Yang dibintangin ini, coba ini no deal. Coba ini mau gak dia ya? Kasih botol. Oh, bisa dong seharusnya. Nanti tapi kasih makanan. Dapat 7. Satu ini dapat 7. Oh, sebentar. Daripada itu mending gua beli ini sekalian ya kan. Balikin lagi. Ini gak mau makan nih. Makan nih. Gua balikin. Kasih lagi lo. Koin lo balikin lagi. Ah, bis. Nggak cukup, nggak cukup. Coba cukup nggak?
ya sudah. Sudah ya, nggak jadi ya. Ini aja, pokoknya beli semua kan, ya kan? Koin aja yang bisa. Nggak cukup dong. Dah, oke ya. Ya ini bisa, makanannya bisa kita beli ini. Sepakat, dah selesai. Dah, kita langsung pakai aja ini reinforcement buat menguatkan. Ini kan simpen nanti buat kita beli lagi coba koinnya. Gua pengen berdagang. Wah, ada 12 dong. Coba ini. Satu koin berapa banyak? Wah. 13 biji. Tukar koin dong. Ya, bolehlah. Oh, kebanyakan. Oke, sip. Sudah selesai ya, guys ya. Sudah dapat apa yang kita kepengenkan. Ini cara pakainya gimana? Taruh sini. Jauh nomor 4. Baterainya enggak ada. Baterainya enggak ada. Bu, beli baterai, Bu. Iya, gua lost. I lost in you, bebe. Baterainya enggak ada. Kocak. Masa mahal sih, Bu, baterainya, Bu? Nah, habis nih koin gua, balik lagi ke lu. Baterai gua enggak ada. Oke, deal dah, ambillah sana, deal. Baterainya enggak ada, ngapain gua pegang begini? Ini caranya. Oh, bisa gitu caranya, guys. Oh. Ah, bisa, guys. Bisa, guys. Mantap, guys. Kita coba pisaunya, guys. Wop, 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 wop. Oke, energinya sedikit ya. Segitu energinya. Coba kalau pakai ini. Kalau pakai ini. Oh, lumayan. Agak lambat ya. Kalau ini. Wush, tapi lambat. Ini yang cepat ya, combat knife ya. Wow, cepat ya, guys. Berarti pakai pisau, guys. Iya kan? Kalau sini. Kalau sini. Terus yang kita perlukan untuk pakai ini apa ini, guys ya? Coba build dulu. Nah, ini bisa. Oh. Tapi ini pakai koper ingat, guys. Belum boleh, belum bisa berarti. Coba kita lihat dulu ini. Research table-nya. Fridge. Gua penasaran sama fridge ini, tapi kayaknya storage something itu nggak perlu kali ya, belum perlu ya. Storage untuk apa ya? Soalnya kan makanannya nggak basi ya kan, nggak basi juga, bisa awet gitu. Sayang rasanya pakai itu. Ya udahlah, gua mau nunggu besok lagi untuk apa namanya, untuk bisa perginya lagi ya. Kalau malam ini kayaknya nanggung banget gitu, guys. Nanggung banget, jadi mending gua bercocok tanam aja, kita buat-buat aja dulu, ya kan? Ini juga udah gua buat dan gak efektif juga, guys. Tetap efektifan kotak, guys. Kotak itu bisa untuk memuat banyak. Oke, habis ya, udah bentuk ya. Memuat banyak, jadi kayak gini bisa setumpuk kayunya tuh nggak pas gitu rasanya. Ya kan? Nah, ini juga ini ada buat baju. Baju ini cuman 20, padahal kalau kotak kita masukin kotak sini, kotaknya 25. Gak efektif, ya kan? Kita buat-buat aja dulu sore ini, nanti besok baru berangkat lagi, ya kan? Kita bikin furnace aja. Iya, guys ya, daripada belum ngapa-ngapain, ya kan? Kita bikin furnace aja. Ini sama ini. Bentar enggak? Furnace-nya kurang 5 scrap metalnya.
scrap metalnya ada di sini. Sana masih ada habis. Furnace-nya kita taruh bawah. Ini kan udah penuh ya kan. Oke, iya. Yeah. Bawah ya, bawah aja. Nah, furnace-nya taruh di sekitar sini aja. Furnace metal ingot. Nah, ini buat baterai charger juga bisa nih. Kita buat. Kayaknya perlu beberapa ya nih jadi nanti ya mungkin ya. Kita pepet-pepetin aja dulu ya guys ya. Nanti bisa bikin tempat baru lagi kalau sudah ada duitnya. Ada wood. Nah, pas woodnya taruh sini ya kan. Kita ambil woodnya dari sini. Terus taruh sini. Pas. Terus ini balikin lagi. Nah, terus F-nya oh enggak ada. Belum ada ya. Ore-nya belum ada. Kita bikin ini aja lagi ya. Ini kayaknya perlu banget, enak banget ini, lebih cepet dari enggak kita bangun itu aja lagi. Bangun tanaman. Kita buat tanaman agak banyak karena sangat bagus guys untuk kesehatan mata. Matanya 12. So, cuma bisa bikin 2 dong kalau ini. Kita buat 1. Agak naik dong. Habis. Mau ambil dulu. Kita buat dulu ya. Habis lagi. Nah, lah ya cukup dulu lah ya. Hidupin dulu. Terus ini balikin dulu. Tanam dulu guys. Coba nomor 6 ini hidup gak? Hidup. Nah, hidup dong. Tanam dulu. Paling gampang, paling seru, paling mantap ini. Ada thirsty sama stamina dia balikin. Tapi gak ditulis di situ. Coba lihat makannya. Tuh kan, naikin stamina guys. Gitu guys. Nah, ini udah jam 7, kita tidur aja. Ya kan? Biar pagi-paginya bisa langsung pergi kita cari ore. Nah, kan jam 5 langsung dia bangun. Ya kan? Ini kita makan lihat ya. Nih. Enak kan? Tuh. Paling sedap, guys. Cepat juga ininya apa namanya? Panennya juga cepet. Balikin dulu aja. Gua bawa makanan. Botol gua habis ya, dijual ya. Botol gua dijual ya guys ya. Kita isi dulu ini. Oke. Hah? Masa paketnya hilang? Coba. Lah. Nggak bisa nyimpen deh guys. Wah, beneran dong. Di sini cuma tandanya aja ngebug nih guys. Seriously, ya ampun. Coba ya kita tes. Tuh kan. Ya sudahlah, kita isi air dulu ya. Seru guys, main yang ini seru guys. Mantap kan, langsung keisi. Gerak cepat, kita gerak cepat. Soalnya udah mau siang, kita habis ini cari ore. Sama looting-looting lagi, guys. Ini air. Sudah, berangkat guys kita, guys. Kemarin gua nemu di sebelah situ. Kita lihat ya. Kita menuju ke sana dulu. Jalurnya di mana? Sini. Di unknown ruins. Ruins. Kita pakai detektornya dong. Kan baru beli, guys. Kita kendarain mana? Oke.
ke belakang. Harusnya ke sana dong. Berlawanan arah ya. Nah, benar. Kemarin gua nemunya di sini, guys. Kita lihat ke bawah nanti ada runes-nya. Enggak bawa dong. Gua balik dulu ya, guys ya, ambil itu. Pickaxe. Loh. Kok ada suara? Wah, kita diserbu, guys. Seriusan. Salah. Enggak ada. Aduh, salah pencet. Ini malah mau ngerubah warna lagi. Wah, ada suaranya, mana itu? Di mana itu? Gua pakai pisau nih. Wah, ada mutan, guys. Wah. Enggak bisa gua. Harus dari atas. Ganti dulu. Dua kali. Sini, mana lagi? Masih ada. Oh, itu dia. Aduh, nggak kena. Ada recoilnya, guys. Ini, guys, kita tes pisau dulu ya. Aduh, tes pisau. Jelek banget. Sumpah jelek banget pisaunya. Salah. The best lah ini, apa namanya? Udah berubah suaranya. Musiknya ada ganti. Kita diserbu terus. Mantap. Pisaunya lambat banget, guys. Untuk apa sih pisaunya ini? Kambiang. Hey, kamu yang tadi ya. Masih daging dia, guys. Lucu guys. Mantap. Udah selesai. Serangannya tiba-tiba ya, guys. Tadi kemarin di hari keempat. Ini hari ketujuh. Harusnya bedanya di tempat lain, di game itu ada yang 4 hari sekali, ada yang jadi terjadwal gitu kan. Iya kan? Kalau ini enggak terjadwal, guys. Coba. Mana? Gua lihat kemarin itu, ah, itu dia. Pakai dong, kenapa enggak dipakai dong? Hah? Enggak ada. Kemarin gue lihat ada dong. Kan ini. Ini loh. Nah. Kok bisa enggak itu? Oh, sulfur. Oh, bukan tambang. Sulfur tidak termasuk tambang ya, guys ya. Ini kayak belerang ya. Wah, animasinya lama dong. Gimana caranya animasinya cepat? Nggak ada cancel animation ya. Nggak ada kerang. Ntar lo. Ternyata sulfur, guys, di situ, bukan tambang, guys. Salah guanya, guys. Gua kira tambang, guys. Oke. Dia tidak ngedetek ternyata, guys. Tuh kan jauh kan. Main Coopernya jauh. Ini apa? Scavenging dikit ya. Itu baju yang kita perluin sekarang. Cari Cooper dong. Duh, ya sudah lah, tidur dulu. Terus kita ke bawah lagi dulu. Kita lihat unknown ruinsnya 2% baru kan. Gak bisa dong. Ini scraping. Terus apa lagi? Yang beda-beda dong. Ngulutnya ya kan. Ngulut milih. Kita nemu mesin cuci lagi. Dapat cloth sama korset. Korset dong. Korset untuk perempuan ya.
Ambil mobil. Terus scraping di sini. Nah, ini game ternyata buatannya indie, guys. Jadi bukan yang besar-besar tapi indie. Mantap ya, ini bisa bagus gitu loh, nggak yang kayak yang triple E itu sudah pakai persyaratannya tinggi, nggak bisa main semua. Gimana jualan tapi nggak bisa main nih kan gamenya? Dasar lu aja nggak bisa main, malah gerutu. Iya kan? Ada harta karun nih. Kita ambil dulu ini. Mantap. Dapat lagi yang lain. Ini ada scrap metal sekalian deh. Kita ambil. Yap, naik dulu. Scrap metal. Oh, itu dia. Ini habis ini langsung naik. Kita lihat dulu toolbox ini biasanya. Ambil semua, langsung naik ke atas. Gua udah pakai fin kan? Cepet kan harusnya? Oh iya, tuh lebih cepet. Ambil dulu ini. Dapat rubber lagi, lumayan. Gua lupa pencet shift ternyata tadi. Pantesan kok agak lambat. Kotak sampah ini adalah harta. Ngorek-ngorek sampah. Waduh, banyak dong. Bisa nggak? Bisa, tinggal satu lagi. Berarti kita balik lagi aja. Iya kan? Ups, nyangkut. Oh, itu ada sulfur lagi, guys. Ada sulfur lagi, guys. Sebentar. Nafas dulu. Hup. Nafas dulu. Biar bisa menggali. Ini nggak bisa lebih cepat apa ya? Gimana caranya ya? Dapat sulfur. Ada rumah, oh ada mobil lagi, guys. Kita ambil mobilnya. Tap. Mobil satu lagi. Sempat enggak ya? Sempat kali ya. Sempat tahu. Oke, terbang dulu ke atas. Kita makan dulu, makan minumnya kurang ini. Tuh kan banyak, guys. Kan ada healthnya nggak? Nggak ada healthnya tapi nggak ada healthnya, guys. Itu silver lagi, guys. Banyak gue silver, guys. Banyak silvernya, guys. Kita masuk sini mengikuti jalur sekolahan ini. Ini kayaknya sekolahan apa ini ya dulu ya. Nah, ada ini. Ada pakaian lagi. Pakaian lagi ini ada apa ini? Ada mesin cuci. Bisa lah ya mesin cuci dapat sekali. Terus naik ke atas. Ups, nyangkut dong. Nyangkut. Ini apa ini? Oh, perangkas, guys, perangkas. Dapat perangkas kita. Isinya apa? Oke, blueprint. Bis kan? Ya, bis. Naik ke atas. Dapat perangkas, guys. Banyak rahasianya di situ. Rahasia zaman dulu kala. Scavenging ini seru. Apa ini? Oh, toolbox. Dapat, bingung kan gue. Mudah-mudahan masih bisa. Save, bis. Kita naik atas dulu. Oh, masih ada satu lagi. Hah? Iya, ada satu lagi dong. Oh, nggak ada. Ilusi. Semua adalah ilusi, sayang. Apa sih? Sudah penuh, kita kembali dulu ya, guys ya. Udah penuh di sini. Balik lagi dulu ya. Kita dapat Zippo, guys. Mahal, guys. Value-nya 50.
Oh, 50. 50, guys. Bentar, bahan tambang gua udah dapet nih, bahan tambang taruh sini dulu. Terus ada flare-nya. Pakai dulu, dapat meja ini kita buka dulu, ceng. Terus ini ada bibitnya lagi, makanan minumannya, healthnya itu kita masak aja lah kali ya, udah lama nggak masak ya kan. Ini gua kemarin dapat kura-kura, ini namanya kura-kura, kita coba ya, ya namanya kura-kura ngerti lah ya. Kita lihat dulu di sini perkakasnya ini yang menggunakan, nah ini researchnya ada charcoal sama black powder. Iya kan, black powdernya itu bisa untuk bikin ammo. Ya bagus. Kita ambil dulu. Ambil dulu ini sama ini. Iya kan, kita buka dulu ya kan. Research dulu ini. Jeblok. Nah. Terus ini black powder ammo bisa buat ini. Ini bisa buat senjata. Mantap kan? Kita bikin, nggak ada black powdernya, bikinnya di mana? Ah, 2 dan 3 black powdernya, untuk 1 untuk research, iya kan? Coba scrap metal, kita research dulu ya guys ya, mumpung sore juga. Black powder, oh metal. Mumpung sore dan malam, gua males banget kalau misalnya gelap-gelap gitu kan. Dah. Sudah, terus kita lihat black powder, bisa black powder ammo-nya mana? Buatnya di mana? Bisa jadi nembak kita. Kita coba tembak ya kan. Oh, harus ada ini, guys. Gun shop-nya. Mantap. Mungkin ya kali ya. Coba kalau di sini. Black powder ammo. Ammonya ini pakai apa, guys? Ammonya ini, guys. Nih. Flintlock ini ammonya apa, guys? Gua mau coba ya. Satu ya. Coba ini pakai di sini dulu. Ini nomor 5. Ini masih ada kan? Tadi udah gua buat tuh. Udah kan? Apa butuh meja dehnya tetepannya? Gua enggak ngerti soalnya, guys. Oh ini dong. Dapat 10, guys. Dapat 10. Kita ambil dulu sebentar. Gelap soal, gelap ya. Maaf. Kita tes ya, guys ya. Coba reload, bisa enggak reload? Oh, enggak bisa reload. Ini taruh di pinen sini. Hah? Oh, bukan. Kita tes dulu ya. Kita tembak ini nih. Oh, gini terus. Buh. Bener ternyata. Mantap, bisa tembak. Kita sekarang coba tembak burung. Kita tes dulu tembak burung. Jadi sasaran tembak terus dia ya. Oh, ini dia. Mantap, guys. Tembak lagi. Mantap, enggak kena. Ini dia. Oke. Okay. Wah, kok enggak jauh ya? Oke, okay, enggak jauh dia, guys. Kita naik lagi dulu sini. Sebentar. Yang arah sini dulu. Kita tembakin burungnya. Mana lo? Lewat. Oh itu. Oh, lewat. Kecepatan. Oh, ini dia. Oh, enggak kena.
Rip aim. Tadi kena sih. Kemas gue. Oh, coba di titiknya ya. Tadi kan gue di depan terus. Mana? Coba satu lagi. Kena guys. Dah, mantap. Oke guys, sampai sini dulu ya guys ya. Gua mau makan. Kita sambung di video selanjutnya ya guys ya. Seru, gua udah dapat peluru tapi boros banget guanya. Iya kan? Nanti gua cari-cari dulu di offline, habis itu gua mau banyakin buat ini walaupun agak lama deh ya kan ya. Ya kan dia ini berapa damage-nya 55. Lumayan lah tapi dari jarak jauh ya kan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Terima kasih yang udah komen, terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa di like dan subscribe lagi guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.